Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke. Langsung kita bacakan berita di mana Habib Rizik pengen pulang, 212 ancam rusuh bila polisi tangkap Habib Rizik. Oke, langsung kita menuju ke sumber berita di mana diberitakan dari detik.com bahwa ya 212 mengatakan jika Jokowi ingin damai, biarkan Rizik pulang dengan aman. Begitu ada ancaman ternyata ya. Pulang tinggal pulang aja Beb, kenapa harus seperti itu ya? Ya, persaudaraan alumni 212 meminta Presiden Joko Widodo agar kepulangan Habib Rizik siap berlangsung aman. Jika tidak, kedamaian menjadi taruhannya. Waduh, ancaman juga nih. Kuasa hukum Rizik yang juga Dewan Penasihat PA 212, Egy Sujana menyebut semua warga Indonesia termasuk kliennya itu meski diperlakukan adil. Dia pun menuntut keadilan untuk Rizik langsung kepada Jokowi. Imbauan ini lebih ditujukan kepada Presiden Jokowi karena kepolisian cuma aparat yang juga diperintah Presiden. Tidak mungkin polisi bertindak sendiri kalau tidak ada koordinasi dengan Presiden, kata Egy di Masjid Istiqlal Tebet Jakarta Selatan ya. Oke. Pada Sabtu 1 Januari ya, 2018. Kalau Presiden Jokowi menghendaki kedamaian dalam berbangsa dan bernegara, hentikan kriminalisasi para ulama dan dimungkinkan Habib Rizik Shihab pulang dengan aman, tegas dia. Dia membandingkan perlakuan aparat kepolisian terhadap Rizik dengan politikus Nasdem Victor Bungtilo Laiskodat. Menurutnya ada semacam ketidakadilan yang menerpa Rizik. Bandingannya anggota DPR dari Nasdem, saudara VBL, tak disentuh, bahkan dia cagup ya. Ini diskriminatif, kita tidak menyukai diskriminatif sebut daripada dia. Egy menegaskan kepolisian sebaiknya memperlancar kepulangan Rizik Shihab. Menurut mereka, harus pulang dalam keadaan aman. Dengan hormat kepada pihak kepolisian, sudi kiranya untuk tidak bergerak dalam arti menghalangi kepulangan Habib Rizik ya. Dan masih dari detik.com bahwa Habib Rizik akan pulang pada Februari, alumni 212 minta tidak ada penangkapan. Habib Rizik Shihab yang sedang di Mekah, Arab Saudi, direncanakan pulang pada 21 Februari 2018 mendatang. Persaudaraan alumni 212 meminta tidak ada penangkapan saat Rizik pulang. Habib Rizik Shihab pulang dengan aman dan tidak ada penangkapan, ujar kuasa hukum PA 212 Kapitra Ampera di Masjid Al-Istihad ya, Jakarta Selatan pada hari Sabtu. Menurut Egy, polisi meski memenuhi konstitusi Indonesia, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan menyatakan semua warga negara Indonesia meski diperlakukan sama di hadapan hukum, itu menurutnya berlaku juga bagi Rizik yang telah ditetapkan sebagai polisi ya sebagai DPU kasus dugaan chat pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Sudi kiranya di hadapan hukum semua orang diperlakukan sama ya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sama di hadapan hukum tanpa terkecuali ya, katanya. Kita berharap ya momentum bulan 2-3 minggu ini untuk bisa Habib Rizik Shihab pulang dengan damai, imbuh dia. Dan masih dari Detik juga dikabarkan ya, Detik mengabarkan kalau alumni 212 mengatakan jika ada halangan Habib Rizik pulang, kami bela ulama. Demikian. Dikabarkan dari Jakarta, Habib Rizik diumumkan oleh persaudaraan alumni ya. PA itu adalah singkatan daripada persaudaraan alumni 212. Pulang dari Arab Saudi ke tanah air pada 21 Februari 2018. Mereka meminta pemulangan Rizik tanpa penangkapan dan tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kerusuhan lantaran harapan tersebut tidak terimplementasikan. Waduh, kalau tidak ditanggapi oleh pemerintah maka mengancam ada kerusuhan begitu ya.
Kami warga negara yang taat hukum. Saya posisi advokat dan ada wakil saya Kapitra. Yang ini sama mengawasi dari sisi hukum ya. Jadi tidak benar kalau ada tuduhan kerusuhan dan sebagainya. Ujar kuasa hukum Rizik Sihab Egy Sujana di Masjid Al-Istitad Tebet Jakarta Selatan ya. Kalaupun rusuh itu terjadi bukan dari kita ya, tolong dicatat ya, bukan dari kita. Tapi situasi yang dikondisikan karena kita menghendakinya pulang baik-baik, tidak perlu ada jemput-jemput ya, kata imbu dia ya. Dan menurut Egy, andai kepulangan Rizik dihalangi, dipastikan ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu disebutnya karena hanya umat yang mencintai, banyak umat yang mencintai Rizik begitu ya. Tapi kalau ada halangan untuk itu, sebuah konsekuensi logis bagi kita yang mencintai Habib Rizik, bagi kita yang beriman mau menegakkan hukum Allah di negeri ini untuk membela ulama, katanya. Egy menegaskan 5 juta orang siap menjemput Rizik andai polisi menghalangi. Rizik dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada bulan depan. Meski demikian, Kapitra menegaskan bahwa alumni 212 hanya ingin Rizik pulang dengan aman dan tanpa penangkapan. Dia menyebut mereka tidak ada pernah masalah dengan Presiden Joko Widodo atau dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Imbauan saya kepada langsung Presiden Jokowi untuk tidak menggerakkan pihak kepolisian atau aparat yang lainnya di dalam konteks menghalangi atau tidak jadinya pulang Habib Rizik Sihab. Karena kami tidak pernah punya persoalan dengan kepolisian dan juga dengan Presiden. Lah kalau tidak punya persoalan dengan kepolisian dengan Presiden, kenapa harus takut bang? Kenapa harus khawatir kalau dikriminalisasi? Segera santai sajalah, pulang-pulang saja ya. Gitu saja kalau menurut saya. Tidak usah ancam-mengancam. Kalau tidak ada kaitannya dengan Presiden, tidak ada dengan kepolisian, saya kira begitu ya. Oke. Ada komentar juga ya, nih, banyak bela ulama itu kalau ulamanya benar dan bisa dijadikan panutan ya. Lah ini ulama buron DPO dan suka porno kok dibela Etian gitu ya. Gitu kata Angcel Angleton ya. Ada Mamang Galau 5 juta cius. Bila kriminal yang diulamakan gitu katanya. Oke. Langsung kita bacakan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir pada video-video terdahulu. Dan kita langsung menuju ke kolom komentar. Di mana ada siapa? Ya ada Eli, oke. Dan Eli adalah mengomentari mengamanai keberadaan pemilik akun Ahmad Barudin yang ya mengancam membunuh ya. Ada Eli mau bunuh Pak Jokowi, pengen jadi bergedel kamu. Dasar bajingan ingin bunuh orang jujur. Ada MZ. Eli itu ya Indonesia gak bisa orang jujur yang memimpin negara ini. Itu dia bersekongkol sama penjahat kelas kakap ya. Dulu semoga si Megawati dulu jadi presiden pun mau ditembak juga ya. Ingat kamu tahun 65 Jenderal 7 mati yang dituduh PKI. Pak Soekarno kan sudah menyadap mereka menuduh Pak Soekarno PKI itu harus diusut tuntas. Rakyat kepingin tahu siapa sebenarnya di belakang PKI. Oke, luar biasa ini. Ada jujur sih. Mengapa Pak Jokowi ya, anak dajjal ya, mampus di luar. Mampus duluan lu manusia bangsat ya, berani-beraninya. Ngancam Pak Jokowi, tembak aja lah Pak Polisi, imbunya kasih. Ini aja, nyinyir lu. Ada Azura, haha, ya betul. Jadi ini bergedel kentang, Pak. Dan 087 Eli tidak cuma bergedel, tumbuh sampai hancur pokoknya. Oke. Ada misi-misi sugeng injing, Pak De. Dor like swan, wong endi iki manusia bebal otaknya, otak teroris ya. Oke, Bima Sadaya ancam bunuh Pak Jokowi nih, manusia cari mampus ya. Ada kopi dekem. Bima sudah lihat aja bro, ntar mungkin masuk kandang truji. Amin. Ada
Ada Sugiyarto S. Huta yang Bima Sadan juga masuk kandang dan tertip kok manusia tersebut sambil nyinyir. Oke. Ada Titin N. Sumartini, presiden yang baik. Merayat tidak korupsi, mau dibunuh dasar dajjal ya. Semoga ajal menjemputmu penjahat gila, katanya begitu ya. Ada Warnuji Rasistem ya. Bima Sadan siang Mas Bro Sugeng aktivitas ge. Ada Bima Sada Warnuji Rasistem Sugeng siang juga saudara Wadon. Oke, ada Estuna Putri Bima Sada ya. Pingin mangan gratis naik penjara iki mas gole perhatian iki sah gemblung. Ada Bima Sada Yustara Putri. Haha. Ada Sianiku Bidikum Kebidikum, sebelum kamu menembak Pak Jokowi, kamu sudah dibecek-becek rakyat Indonesia yang cinta Pak Jokowi, dasar edan kurang waras ya. Ada Salma Salmaresti manusia sampah mingkat sono ke surya. Oke, ada Suryo Pringgondani, kagem poro pembenci Pak Jokowi Dodo, kok yo gak kapok-kapok anggonipin niat kagem lengserno. Ojo meneh ancaman masyo disantet, bakal menter santeti. Mergo Presiden Jokowi panjenengan boten hamung angsal pangestu. Waduh, iku dunia tidak langke, iku dunia ke. Kagem poro pembenci Pak Jokowi Dodo. Lah kok yo gak kapok-kapok anggone niat kagem nglengsirno. Ojo meneh ancaman masuk disantet bakal menter santete. Mergo Presiden Jokowi panjenengan boten hamung angsal pangestu saka rakyat ugi para alim ulama, nanging panjenenganipun ugi angsal pangestu saka para leluhur Indonesia. Utamine para leluhur tanah Jawi, Pak Jokowi pun digariske kagem mimpin malih negara Indonesia kagem prayudo salajengipun. Upama angsal wangsul, upama angsal usul, lereno anggonmu gawe goro-goro. Percuma buat tenaga, buat biaya, ugi tanpa guna. Wisto, gak bakal iso. Anggone nglengserno Pak Jokowi. Salam projo dua periode. Suryo Pringgondani sugeng siang Kang Mas Sukes. Sukses selalu mugi dipun paringi sehat walafiat. Mboten kirang menapa nggih. Suryo Pringgondani. Ya paling nak ditanggap nangis Bombay. Mengko masih delok wae bocah kurang kerjaan. Pengen mangan gratis nek penjara pian kok yo diancam ndak sadar ki bocah gemblung. Suryo Pringgondani. Kuwi kudune dilebok naning Nusa Kambangan. Ahmad Gendeng wong kok terlalu nemen. Ayo Stuna Putri, kados iki bocah overdosis mergo micin. Jeng, mergo ada ngomong dipikir tembung burine. Dasar generasi micin ngeroso gak wedi, ngeroso wani. Gak kepikiran yen bakal mbebayani lan nyilokoni. Suryo Pringgondani. Langgen iku mas, bocah ranggenan ngancam kok Presiden. Lah wong ngancam tonggo wae dilapori polisi. Lah kok iki ngancam Presiden. Paling sesuk sarapan sabu dadi otake miring. Hidup Pak Jokowi. Suryo Pringgondani. Walah, sapa meneh kuwi? Kelompok preman sing mati sandang pangane mergo rasa bandit meneh. Ayo Stuna Putri. Honi, wong ora mutu niku mas mboten. Usang masuk pian mangke nak ditangkap polisi nangis Bombay bocah lah kuwi. Ayo Stuna Putri, ayo jeng salam dua periode muga-muga Pak Di sehat selalu. Oh nggih Mas Sugeng dalu mugi pineringan sehat Mas nggih. Ayo Stuna Putri. Amin ya Robbal Alamin. Semantan ugi Mbak Yu kalian keluarga tansah pineringan rahayu wilujeng lan kathah rejeki. Taiwan hadir. Sinten menika Sekarwangi. Selalu hadir setia membawa like Pak Di. Moga tetap jaya di udara RSS. Amin. Pemilik akun itu sudah bosan hidup ngumpul keluarganya. Inginnya semedi dalam penjara bikin tai mata alis. Alis ketek sampai bledek.
Sudah tua bukannya tambah pinter, otaknya malah tambah goblok. Macam-macam mau ngancam, mau bunuh Priden sama saja dengan store nyawanya sendiri. Besok lusa diserok pasti mewek cingire, digiring polisi. Ampun pak, ampun pak. Kalau nggak percaya lihat saja. Warnu jeras hitam. Sekar wangi sugeng siang jeng ayu, sugeng aktivitas nge. Onggih menikong. Warnu jeras hitam sugeng siang ugi, jeng ayu sugeng layah-layah. Ayu 16 Mei belum membunuh sudah jadi sate dulunmu. Agus Suprapto Suprapto, assalamualaikum Pak Di, sehat selalu. Matur nuwun Mas Agus, monggo. Onten Galuh 17, monggo-monggo Mbak Galuh. Sugeng enjing Pak Di ugi sugeng aktivitas nggih. Pak Di sampun sarapan napa dereng? Sampun. Sampun Mbak Yu. Sampun Mbak Galuh 17 sampun sarapan. Ayo. Galuh 17. Pagi cantik, selamat beraktivitas. Matur suwun RS upload pod di Pak Diogi Sugeng menikmati hari Sabtu, semoga RS selalu jaya di udara. Nadia putri-putri Sugeng enjing Sugeng aktivitas sayang, sudah sarapan kok belum? Galuh minta nomor HP ne mosok rek gak dikaei to. Wong pingin silaturahim kok ya lebih dekat karo dulure kaya. Nadia putri, pono saya kalau pun cat sana kindang dihapus mengkowo tidak nanti kerja ni wong hapusan yo saya kyo saya. Nadia putri sayang tala pono grup cat gelem tah gak. Anggota ni peromat projomania cewek dari bentino yo rame. Pak di RS yo anggota. Kalau 17 sampun sampun. Ji purun mawon Mbak Yu. Nadia putri, rasa rapan bro, jeneng sawa golek pari lur, jik wujud gabah pari. Kalau 17 tumben komen rat, kurang biasanya ngepein layar. Sampai mencep-mencep sing mocot, ngulu itu iler saking doni pol. Nadia putri, kopi degem, kopi degem. Njih kang monggo, tetep semangat wai. Kalau 17 kopi degem kopi degem, iji siat lur gawe masa depan dinos tuh bos. Nduk omah ora berkutik kang, nyekeli HP terus bahaya. Kalau 17 sugeng siang jeng met malam mingguan. Nggih, sugeng siang jeng sugeng aktivitas gitu boten. Warnu jiras hitam. Ayo setelah putri sugeng siang ugi sugeng maksi haha sugeng malam mingguan kisai. Ada kalau 17 sugeng warnu jelas sugeng siang ugi my sister. Thank you so much, happy Saturday night sister, all the best for you. Ada follow ada syukurin, tangkep aja biar ngerasain di penjara itu orang. Gila stres uff. Seperti jagoan goblok otaknya goblok gak waras. Ini kelakuannya seperti orang binatang. Logikanya ditaruh dengkul tolol. Tolol 7 cuy di depanku aruh dan mukanya nih menjijikkan nih. Foul aura, selamat siang sayang. Kita ada warnu jiras hitam, warnu jiras hitam siang juga kak. Ada sebutir debu. Ya betul, yang punya akun ini seharusnya cepat ditangkap biar tahu rasa. Aku warga yang berusaha jernih dalam berpikir. Terus terang, tahun 2014 aku milih Prabowo. Itu bertentangan dengan dukungan dari pondok pesantren yang aku tempati. Tapi tidak apa-apa, ku hanya menuruti nurani dan tak mempermasalahkan. Setelah yang jadi Pak Jokowi, aku hanya manut. Dasari wong cilik. Tapi setelah lihat kinerja Pak Jokowi yang cukup meyakinkan untuk mendukung kebijakan beliau, pokoknya aku hanya mendukung siapa saja yang memajukan negara tercinta. Nobody perfect in the world. Nama
namanya baik Ahmad Basofi, tapi Ajeng tidak baik kenal tuh bilah. Soleh bisolebi dibina saja, maksudnya dibinasakan. Ada Anto Purwanto Sugeng Enjing Pade, Sugeng Enjing Mas Anto. Nadia Putri Putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sahabat terkasih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sudah semua, amin. Kulolan, kalau sudah terciduk masih bisa berkicau. Sombong aman nih orang ya. Kopi degem, kopi degem. Nadia Putri, amin amin. Biar aparat penegak hukum yang mengadili, bro. Nadia Putri, kopi degem, kopi degem. Iya kang. Nadia Putri Sugeng siang, Sugeng aktivitas mbak. Nadia Putri Warno jelas Sugeng siang oke mbak. Sampun maaf napa tereng. Ayustina Putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedoyo lur, sukses sedoyo mawon. Tampangnya kelihatan blow on, gak punya etika, masih tidak menghormati presiden pada orang Jawa lo. Mungkin stres kali pingin makan gratis di Bui, kata Nani Harti nih Veronica. Ayustina Putri, Nani Harti Veronica, betul jeng, pingin di penjara makan gratis. Ada The Boy pendukung Wawo sudah move on, malah niat melakukan kejahatan. Ada Atin Dewi Pratiwi, selamat pagi RS, semangat mengudara di akhir pekan. Oh, monggo monggo Bali. Wonten Eli Cup, kalau bisa menang untuk selamanya seperti Sujarto. Selamanya Sujarto jadi maling. Sujarto sinten menika ya. Ada Olan Rambut Tenggelam, kan ada Suryo Pringgondani. Assalamualaikum Kang Mas RSSU, Sugeng Enjing, Sugeng Makaryo, mugi-mugi dipun paring kelancaran ugi tansah sehat, amin. Wong Kudus Suryo Pringgondani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Mas Suryo, mat aktivitas semoga tetap sehat lancar, amin ya robbal alamin. Suryo Pringgondani, Wong Kudus matur sembah nuwun jeng Ayu Kudus, mugio ditambah malih rezekine ugi kesehatan, amin. Follow arah Suryo Pringgondani, Waalaikumsalam Om, ingat gak sama aura anak wedok. Wong Kudus mat pagi kakak sudah hadir ya. Ada follow arah Wong Kudus ya, aura dibangunkan sama Pak DRS langsung bangun. Ada Suryo Pringgondani, warnu jelas hitam. Suryo Pringgondani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng beraktivitas nggih. Ada Sri Kandila 82, makan tuh orang ya otaknya isi penuh dengan TA1 ya. Nauzubillah, mata dan hati yang sudah buta ya, kan kebencian yang mendarah daging hidup manusia macam ini nggak akan pernah tenang. Cepet tangkap itu orang, jebloskan ke kandang macan. Oke, dilanjut ada Damayanti ya, Sugeng Enjing Pade, Sugeng selalu hadir untuk nyimah. Orang baik kan selalu dimusuhi banyak orang, semoga dia taubat gitu ya. Ada Koidul Adam Raswe, orang bedos bol mucah. Ada Tete Tutu Kere, ternyata pemujanya si Wowo Duda Cebol. Ada Seluruh Slow, siapa yang berani ancam Pak Jokowi tembak langsung begitu ya. Ada Indo-Indo ngancam Pak Jokowi, mampu sendiri loh, dor aja Pak Polisi. Biar kapok Pak Jokowi dicintirai dan selalu mendoakan si Anda dalam lindungan Allah, amin. Ada Sumiti, selamat Indo-Indo ya, aku setuju dorwe. Wong kaya ngunu kuwi jangan dibebaske Pak Polisi ya. Ada Indo-Indo Sumiti, selamat iya, wajar radikal pasti gitu mukanya menyebalkan. Ada Suri Pengantin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedara-sedara kulosoyo, mugi mugi otan sasiat ugi kata rizki, amin. Ada Warnu Jiratum, Suri Pengantin, Waalaikumsalam, amin Kang Mas. Maka sangat penting sekali untuk menjadi manusia atau bangsa Indonesia, sebab tidak ada rumus dari kurikulum ujar atau unsur kebencian dalam agama apapun. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, berbeda suku, berbangsa dan budaya, ras dan agama, berbeda warna kulit, adalah untuk saling mengenal dan saling membutuhkan. Maka jangan sampai jadi manusia yang sudah ilmu dan tidak memiliki pentingnya budi pekerti dan air tercinta negara Indonesia. Oke, ada Bayu Menel juga nginjing Pak De. Aduh, stres apa ya dan wangun ya. Ada Suri Begitu Dewa Bayu Menel. Assalamualaikum, jangan mugi panjenengan tanah sehat kata rezeki. Oke, dipun paling lancar dan lagi dipun ngelamai pagar ya dipun, amin. Enjing Bayu Menel ya.
Bagaimana kau berdekat Bayu Menel mungkin West Edan bro. Ada Bayu Menel suri pengantinnya Amin Sun Kang suka anjing oke mungkin sehat kuarisan selalu ke. Suan pada ge. Itu akibat minum kencing kontak kali ya jadinya pada Edian. Kira warna je, warna jasa Bayu Menel sugeng enceng Bayu sugeng aktivitas. Ada Bayu Menel warna jasa sugeng. Okey, bagus. Pripun power tu si perusiat ni. Ada kebedaan gusti awam betul sari lur. Jadi kejahatan bodal apapun tetap dibongkar. Alhamdulillah. Ada Surya pengen jadi kebedaan masalah mulai kemas bro. Sugeng layang lampai tugas rutin. Mugi dipun reksa kali Allah Subhanahu Wa Taala. Agni pun panjenengan lampai tugas. Amin. Kami dekem sudah mengenai selamat siang selamat semuanya siang semuanya oke okay. Ada Warnuji Razam kami dekem masuk yang siang mas ada Wong Solo. Kalau dia asli Solo serahkan pada gua sedang membawa bangkainya ke Polresta Solo. Ada Surya berkata-kata Bang Surya, assalamualaikum sungai nganjing mas bro. Mugi apa jadikan tersiap ditambah malir barokai amin. Ada Bang Surya berkata-kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dengan ukin jih. Ada kemudian Bang Surya mantap lanjutkan bro. Ada kemudian ya Bang Surya siap ada Suryani Bang Surya. Wah bisa galak juga ternyata. Ya ada Bima sudah Bang Surya. Kalau sudah jadi bangga ngapain repot-repot bawa ke Polresta bro. Cukup lembar ke Bengawan sajalah. Oke guys, bentuk-bentuk ayo senang putih wong sulu sabar pian cok matan nah jadarai baunya ndak ketulungan ami secis. Oke deh Bang Sulu Suliani kadang-kadang sih ada Bang Sulu Bima Sada eman-eman Bangawan Solo nih bro. Ada Bang Sulu Ayustina Putri ada Nicang yang Bang Sulu. Oh jadi seragam Polres enak men. Oh yuk rame rame mulutnya diseram aspal panas gerem wagawe. Wala Bang Sulu ayo pia toh. Lah nek nek enggak enaknya tangkep hidup-hidup dirantai leher ya terus digelandang dengan alun-alun manggung negaran bro keren. Ada bintang kejurut channel biar beli sisa petanggap orang yang mau buduh Pak Jokowi. Ada Ila Andre Mirasani kare ngopi mat pagi monggo Ila. Ada Sugarta Sutayan ya gaya tuh bocah spekul dua centong dan banci kaleng. Gak jelas ntar kalau sudah ditangkap langsung gaya enah muka micin lemas langsung playing victim. By the way sudah keluarga dan makhluk keluarga saja perlu pil brain fog ya. Ada Dian Marhaini koruptor dan kaum radikal kebakaran jenggot. Jika Pak Jokowi tetap menjadi presiden sudah gua punya. Sudah nggak punya ruang gerak mereka, mereka mau kurup dan mau bakar. Mau makar ya. Si Ahmad Basrofi ini sudah pendek akal. Lama nggak bisa makan uang haram. Makanya kesurupan sampai nulis begitu dia. Ada Honey 2 tuh orang mana sih. Tak bacok lah mini penera anggaran jeblak ya. Ada Nita Celacap ya. Ancurnya kepala nih. Kalau ketangkep ada John Flor. Hukum mati saja manusia ini. Ada Mimin Rantau. Orang gila cari mampus. Romulo 88 cepat harus ditangkap ya orang itu jangan dikasih ampun dan yang diancam itu presiden jantungnya Indonesia harus disikat habis jangan main dengan orang itu cepat tangkap dan sikat. Ada Boni Sudirman Jimmy ini sedang stres sekali. Ada Rosi Resti Nang petinggaman saya kini ditangkap polisi punya rasa nih. Ada Roni Irawan langsung saja ditangkap polisi dan jebloskan ke penjara. Ada Wati aja ini orang harus dihukum mati. Dor aja kepalanya langsung ke polisi. Gak perlu diberi ruang hidup manusia dan jalan seperti ini di bumi pertiwi. Ada M. Soleh ya tangkap jadikan mumi gitu aja kok repot. Ada Yanto Dragon. Kalau ketangkap pasti minum kencing nampi satu lapas sekalian dibalas semintu burunya biar kapok. Ada Sofia, jangan pernah diberi ampun ya tembak dia sendiri di tempat iblis. Ada Mahabali wajah aja teroris sendor aja. Ada sini Diego, coba kalau berani jangankan berupa lu Pak Jokowi. Jangan lu pukul aja gue kejar lu walau ke lubang sebut lu lari rakyat banyak yang sayang sama Pak Jokowi. Ada John Gunawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RS, media generasi muda banyak yang memiliki sifat radikal. Ada tentu kun orang yang baik, ada yang benci ya. Hati yang buta tak mau menerima kenyataan dan punya nilai tersendiri. Seperti orang itulah yang mesti diwaspadai. Ada Mbak Deno ya, orang bayaran kali ya. Otaknya bukan otak orang ya, itu mau nembak orang yang jujur seperti Pak Jokowi. Semoga Allah selalu melindungi Pak Jokowi. Ada Zara Rumi ya, lucu ancamannya seandainya kepala negara ada.
Apa bangsa kita yang malu kehormatan para dipertanyakan meskipun itu adalah lawan politik ya. Wina Tia 72 ya. Mungkin si Ahmad sudah bosan di luar atau lagi frustasi makanya bikin status kayak gawar seperti itu ya. Cepat ringkus orang yang meresahkan masyarakat. Ada Sugito SH ya, sebar aja kabarnya yang jelas ya. Ada Sri Harta, happy weekend ya. Ada dia Kuswardani berkesuaian tenggelamkan. Ada Gumi Sasari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak DRS, lagu wong opo kampret selama ini telu opo ampas tempe sih. Waduh. Ada budaya kita udah kecindung ya, ujung-ujungnya mewah ya. Ayo tangkap gantung di Monas ya. Ada I'm King Suara, kata orang Islam di Jepang tidak banyak orang Islam, tapi banyak ahlak Islam di New Zealand, tidak banyak orang Islam, tapi kehidupannya Islami. Di Indonesia banyak orang Islam, tapi ahlaknya Islam. Dipertanyakan maksudnya begitu ya. Ada Puji Marheni, insya Allah orang baik dan jujur seperti Pak Jokowi. Allah akan melindungi dan Pak Jokowi tidak akan takut dengan ancaman. Ada Joyo Chips, just Joyo Kusumo ya. Joyo Chips, just Kusumo. Leader Wale, Suwen Le. Oh tanya begitu terlek ketangkep bisa tiwai. Dasar wong gendeng anyaran. Agus Warno lah orang bahaya kok. Yang jelas itu bukan orang bodoh tapi orang stand hukum seberat-beratnya ya. Ada Kamfri di pendidikan Bilko Pluwongi ya. Ale Surawaras ya. Tolong sini dan masukin saja ke penjara ya, ke RSD ya. Menu teke bisa normal meneh. Ada Mbuh Barong yang dijak tarung nang perbatasan Wanisun Bek Bedesiki. Ada Rizkanda yang mungkin sama gotolol namanya doang Ahmad kelakuan koyo asu ya. Ada Ahmad Riyadi, Ahmad Basrofi, matamu gak lihat video Jokowi video yang baik jujur. Kamu mau bunuh Pak Jokowi atau kamu dibayar bangkai. Langkai mayatku dulu ingat ya. Ada Yani Ani, Masya Allah. Ada Fabian Saputra, manusia pengen dedor. Ada Anam Chan, di mana hati nuranimu orang sebaik ini mau dibunuh. Sutresno ya, Ahmad Bajinganku, jenenge Padi Sidenjuro ya. Salam dua periode Pak untuk Padi Jokowi, salam dari Malaysia, terima kasih. Ada adik di satu kata, ada duduknya ya Allah. Orang kayak gini semoga engkau harus terus ganjar neraka saja, amin. Trianto Sundawa, Ahmad Basrawi diburu saja aja cantik jerita. Selamat siang Bade, orang gila hukum seumur hidup aja itu jangan dilepas biar tobat. Tuhan enggak mau bersyukur malah mau bikin onar ya. Pak Jokowi orang jujur ya, banyak yang didoain semoga baik ya, semoga Allah selalu melindungi Pak Pridin. Ada Lilis Fiong ya, orang Sinting. Emang mutus bunuh presiden ya, sebelum dia dibunuh dia duluan yang mati. Ha, dasar orang Sinting ya. Ya ada Mai Cynthia, syukur bagus mudarai lo. Berani sok ya, sok berani karo orang cempedan kayak lo. Fiam, selamat ya dengan gelang yang kau pakai di tanganmu ya. Ada Blue News Serem, ada Bani Nihan, tangkap orang yang gak berguna. Dian kaya, dia radikal. Ada Andres Petus, tong kosong nyaring bunyinya. Sosok berkuasa, berbulut besar, mau bunuh pilihan. Resmi pilihan Indonesia. Memang dia itu siapa ya, dia bikin negara ini milik Mbah Buyutnya. Mulutnya rusak, hatinya busuk, jiwanya sat, berlagak-belagu, mau begundalnya ISIS ya, Pak Jurut Wibis ya. Ayo cari orang ini, kejar buru manusia sama seperti ini, dibutuhkan negara Pancasila ini. Dipertemukan aja ke Irak atau Afghanistan ya. Supaya kumpul sama begundalnya ISIS begitu ya. Dan halangin untuk kembali ke pulang Indonesia. Kalau hanya di penjara percuma saja, nggak bisa-bisa di uang negara untuk beri makan manusia haram ini. Di penjara deportasi, buang usir dari negeri tercinta kita ini. Habis perkaranya. Semoga Tuhan selalu melindungi Pak Jokowi. Rakyat Indonesia berdiri di belakang Pak Jokowi mempertahankan NKRI. Ada Sebutir Debu yang punya aku ini seharusnya sebelum ditangkap biar tahu rasa, namanya bagus tapi hatinya busuk, mau main bunuh ya. Ada manislah manusia tidak sampaikan yang berdua bunuh, meminum-minum yang baik yang dimiliki oleh Indonesia. Saya mohon kepada pihak polisian tolong sebarkan gambar wajah setan ini biar kami uruskan ya. Ada Fatih Fatimah tangkap kebajarakannya. Ada yalah orang kecil aja belagu ya, sok pinter jadi pahlawan kejahatan. Emang sudah mudah mau nembak Pak Pridin. Sebelum kau berhasil melakukan kejahatan, kamu diciduk dulu, dasar otak ditaruh di kaki. Ada ex-net profit ya, orang-orang munafik yang ingin disebut pahlawan pembela macam-macam lah. Model begini biasanya adalah pengecut.
pengen jadi pahlawan Rosian aku, pengen terkenal, salah satu sasaran pengen diancam ya, sebelum diperintah sudah ditanggap, ancam bunuh kok lewat akun ora eling ya. Ada Bambang Indra Rahmawati, Ahmad Basrofi, Hota sudah konyol en bodoh beraga mancam menjen Ayahudi. Ada Fenty Fatimah. Wow, ada tidak ada lagi. Bapak orangnya jujur baik, harisnya mulia. Saya sama siapapun, nah, privatmu apa udah picik tolol ya. Tolong kamu dibayar berapa tolong, triang tolol kamu belum makan uang haram, kamu melotot dulu. Ada cumi udang, semoga Pak Jokowi selalu dihidupi dengan Allah SWT, amin. Ada Mujiono, nama jelas seperti utanya bocor alias gak waras, kalau kata kepah tinggi akunya untuk bila Islamnya. Ya ada biar tidak lagi, biar dunia tahu jadi orang tua seperti monyet ya, seperti setan kalau ada ketangkap diperhatikan orang seluruh dunia dulu. Ada tapi Bapak Bidan pengabul sama orang yang bunuh ya, semoga orang ini cepat sadar. Awusoni matiin aja manusia sampah ini, tidak lagi orang kau seperti iblis hatinya setang ya. Kamu setelah neraka udah suka lebar-lebar. Ada buat tuh nih pasti di dalam otaknya debel ya, kenapa nggak bunuh aja keluarga kamu tong, semoga cepat ketangkap ya. Ya ada, ya Allah, kamu belum nembak bapak ya, sayangi seluruh orang Indonesia pasti Gusti Allah udah bunuh kamu duluan tolol orang. Kurniadi Kurniawan, Ahmad Basrofi, ente gali kubur sendiri. Maaf salah ketik ya Basrofi. Ada Sugiyarto Sutayan ya. Kalau sudah tuh bocah langsung masukkan sel ya, satu dengan Ipul dan kawan-kawan, biar selesai dibuka aslinya ditampilkan di mass media. Kalau boleh gue pingin udah netus satu kali saja ya, rela gue keluarin ongkos deh untuk ketemu dia di peredio ya. Ada Cahaya Putih, dor aja pak, jangan kasih ampun ya, orang itu tak tahu diri ya, dasar dikasih presiden jujur bekerja keras masih kurang ajar ya. Ada Gumun Res, gak usah dibunuh nanti Pak Jokowi, dan karena mati dengan sendirinya, pikir-pikir nah, masa depan seorang itu hanya satu, yaitu kubur, semua orang akan masuk kubur. Ada Ibu Tanjik, bunuh saja dirimu sendiri Mas Rofi, karena kamu gak ada gunanya hidup dunia yang hanya jadi pengacau sompret loh. Ada Sri Kadir-Kadir, uncalno ini kadang macan ben dia deladil rasah di penjara malah ngingoni mengkondang cepet sereh neneng macan luwe ya. Arif Sayona, bahwa ini bakal pembuat saja nih orang, taruh di hutan paling nangis nih orang, cuma cari sensasi pasukan micin. Sukamto Bayjan, tangkap dan telanjangi aja padi, lalu orang lewat suruh ngeludain dia. Ada Gigi VV ya, ngidam pencara mungkin yang bilang macan bunuh ya, ancam bunuh. Ada Viro tadi, anda ini siapa kok mau beri Pak Jokowi, salahnya apa, di mana udah ketemu belum, waktu berlipat coba siapa, yo kok pencimu sampai kiamat, nanti kalau terjuk nangis gak sengaja. Randi aja sahabat Ahmad Basowi sama dunia, dan antai PK ada Gibis Wandi ya, cukup jika kata terhadap orang seperti ini curik bunuh mantap bro. Ada Naomi Basbiah, Niamat Masif, kalau ditangkap siksa seperti zaman Jepang dulu ya, cabut kuku satu persatu sambil tanyakan siapa dalang dari rencana pembunuhan Pak Presiden Jokowi. Kalau masih nggak ngaku, jadi tangannya dicepit dan seterusnya nanti pasti dia ngaku. Ini dilakukan supaya dalangnya bisa ketangkap dan masyarakat jadi tenang. Ada Siti Nurul di Kumno Kali Bengawan Solo, ngasih ngelembungai wong gak genah. Ada SMP YOI, sebenarnya Indonesia sudah bisa terpecah belah seperti ini gara-gara siapa? Saya heran dengan orang ini yang katanya cinta Indonesia, berjuang dan berjuang untuk Indonesia, tapi yang ada hanya ingin merebut kekuasaan. Kenapa gak lego aja demi Indonesia damai? Kalau memang di Indonesia stop berusaha merebut kekuasaan dengan cara memecah belah Indonesia, di mana-mana isu SARA berkembang, kebencian terhadap pendidikan dibuskan di mana-mana. Mau jadi apa Indonesia ini kalau kita hancur, kalau tidak berpikir los, logis ya. Jangan sampai hanya karena ambisi seorang jadi penghancur Indonesia. Ada Ibu Umi, bawa ke sini si Teres Ahmad Basrofi, akan aku berakhir mulutnya biar kenyang, paling grup nasbung. Ada Tracera terus tuh Mbak Wati saja biar enggak menuh-menuhin penjara. Ada Alfaiza, orang otak sumpen, orang begitu asal nguap, tapi kalau udah masuk bui ngebacot pemerintah tidak pro rakyat. Ada Wanti Asma, siapa yang bayar tuh suruh bunuh presiden, apa salahnya Bapak Presiden? Ada Amelindo Pratama, semoga bapak-bapak polisi bisa segera nembak kakinya sebelum nembak kepalanya.
Emma Sundari kok iso pilek alias batuk-batuk ya wong gak seneng gak sampe koyak ngono mbok empat kok ya moncrot. Banyak yang baca bol double. Sugeng Priantin yang jadikan Prabowo Pilihan bayangan aja seperti Partai PKS, ada Brian PKS, ada Salesman ya. Memangnya ini selalu siapa ya? Dasar bajingan ngomong saya enak udah setan ya. Atau Supraman laca seluruh RI ya, bisa saja setelah akun tersebar ya lari keluar Jawa. Lidik sidik interogasi setelah itu full info masukkan musnahkan itu duri dalam daging di NKRI tercinta ini. Ada Novia Vilana, Mbak Sofia kecil yang baru ngigau. Ada Lim Susan, mau bunuh Pak Jokowi, lalangan Jakarta hawamu. Ada Lele Kulema Dewi, Eli Kumala Dewi ya. Hadir nih, diuh. Ada Tati Musati, Om Dirun, Dira selamat siang, Om lanjut. Terus caranya. Ngopi dulu Om, biar lancar siaran, terima kasih. Oke, Tati Musati. Segera demikian berterima kasih atas perhatiannya dan kita nikmati sebuah lagu. Just